Dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian, teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Semoga Lose berharap adik-adik penuh sukacita karena kita hari ini beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan ya. Ya, kita usapin selamat pagi kepada Allah Bapa kita ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur. Kumuliakan nama-Mu, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Allah Bapa Putra Roh Kudus. Terima kasih. Ulang lagi adik-adik dengan sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah Tuhan.
terima kasih atas anugerah-Mu semalam selalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu Allah Bapa Putra Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita berterima kasih sungguh kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, terima kasih adanya ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus pimpin, Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhirnya, biar adik-adik bersemangat memuji Engkau dengan segenap hati dan bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Tuhan, kami terbatas, Tuhan sempurnakan kami sebagai yang pimpin pujian, Siana yang main piano, dan Lase yang lain ya Tuhan, dan anak-anak juga bisa Tuhan disenangkan melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sebelum kita nyanyi lagi, kita pemanasan dulu bareng Lase Siana ya, main piano ya. Kita pemanasan dulu Siana. Na 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 na. Aduh, langsung palus ya. Sekali lagi. Na 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 na. Greng. Na 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 na. Kita tanya Siena yuk. Kalau doa itu segimana do? Do. Adik-adik dengar, kalau re gimana? Re. Mi. Oke, adik-adik. Tahu enggak adik-adik? Walau pujian kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus, bagaimana karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mau tahu lagunya? Do re mi. Ya, kita nyanyi do re. Semangat adik-adik, sama berdiri ya adik-adik. Do. Itulah dosamu, rerelakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya, sahabatmu yang setia, lala menunggumu, silakan dia masuk. Nanti Lase bilang do, adik-adik terusin ya. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, bahan firman-Nya. Do, jawabanku yang sedia. La, dihapus lah
adik-adik terima Tuhan Yesus ya. Ya jadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik mau jadi murid Yesus ya. Ya adik-adik kalau jadi murid Yesus bukan hidupnya baik-baik aja. Kadang-kadang ada suka ada duka gitu ya. Tuhan tapi Tuhan kasih anugerah ya untuk kita mendapat kesempatan juga menderita bagi Tuhan Yesus ya. Kita mau gak? Kita bisa bersyukur ya walaupun duka dan duka ya walaupun suka dan duka kita mengucap syukur karena Tuhan berserta kita ya. Kita nyanyi bersyukur, bersyukur. Semangat adik-adik. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik, siapin persembahan ya. Walaupun suka duka, kita berikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan ya. Adik-adik bisa persembahan melalui celengan ya. Celengan adik-adik punya celengan ya, bisa masukin celengan. Bisa juga QR code di bawah ini dan bisa minta tolong mama papa kasih di bawah ini ya. Oke, kita nyala lagi. Bersyukur ya. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi ya deh. Mendengarkan firman Tuhan ya, firman Tuhan gitu ya, di hati kita bertumbuh, berbuah banyak gitu ya, jadi berkat bagi banyak orang ya, bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi firman Tuhan ku dengar. Adik-adik siapkan hati untuk mendengarkan seperti murid Tuhan Yesus ya, dengar-dengaran akan firman Tuhan di hati kesungguh-sungguh ya. Ya langsung bercerita ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berkat. Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi adik-adik mau bisa gua lagi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima hari ini, Tuhan. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini supaya bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Lasu Cuncun di ibadah sekolah Minggu Kak Imtong. Nah, adik-adik, bentar lagi Lasu akan masuk ke dalam cerita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita bersatu hati, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam ibadah sekolah Minggu Kak Imtong ya Tuhan. Kami sebentar akan memulai mendengar cerita firman Tuhan, kiranya biarlah Tuhan yang memimpin setiap kami, biar Tuhan juga yang memimpin hamba-Mu yang bercerita.
supaya apa yang diceritakan boleh menjadi berkat dan dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di dalam cerita minggu lalu, adik-adik pasti masih ingat, kita udah dengar bagaimana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh dari lahir, adik-adik ya. Saat orang itu disembuhkan dari kelumpuhannya, dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa dia sudah berusia lebih dari 40 tahun, adik-adik. Udah cukup tua ya. Nah, dan diceritakan juga bahwa orang-orang yang berada di Bait Allah pada saat itu sangat mengenal bahwa orang itu adalah orang yang lumpuh yang biasa meminta-minta di pintu gerbang Bait Allah, adik-adik. Nah, orang-orang di sana tahu betul bahwa orang yang sore itu sedang berjalan mengikuti Petrus sama Yohanes adalah orang yang sudah belasan atau mungkin sudah puluhan tahun hanya bisa terbaring, tidak berdaya, adik-adik ya. Terus dia cuma bisa meminta-minta, meminta sedekah. Karena itu, adik-adik ya, orang-orang ketika melihat semua itu, semua orang merasa heran dan takjub. Kenapa orang itu bisa berjalan? Selama berpuluh-puluh tahun kita lihat dia cuma bisa duduk. Dia gak bisa bahkan berdiri. Nah, kenapa hari ini orang itu bisa berjalan? Nah, saat itu di Bait Allah hari udah menjelang malam, adik-adik ya, udah sore menjelang malam. Semua orang yang keheranan berkumpul. Orang-orang itu heran, kenapa orang itu bisa berjalan? Dan mereka berkumpul mengerumuni Petrus dan Yohanes. Dan di situ juga ada orang yang lumpuh itu, adik-adik ya. Petrus melihat orang-orang itu begitu heran dan mereka mulai berbisik-bisik. Kenapa ya orang itu bisa berdiri? Kenapa ya orang itu bisa berjalan? Padahal kita tahu itu orang yang lumpuh selama ini. Nah, orang-orang yang heran itu berkumpul di sekitar Petrus dan Yohanes. Dan Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan tentang anugerah keselamatan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, adik-adik. Petrus mengajak orang-orang di sana untuk bertobat, adik-adik, dan menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Sementara Petrus dan Yohanes bercerita, adik-adik ya, bercerita kepada orang banyak yang mengelilingi mereka, di kejauhan ada para imam dan orang-orang Saduki yang melihat apa yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Orang-orang Saduki sangat marah, adik-adik. Mereka gak suka dengan apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Karena Petrus dan Yohanes dengan gigih mereka memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang yang mati. Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, semua orang yang percaya bisa memperoleh keselamatan, kata Petrus. Hal ini tentu gak sesuai dengan apa yang diyakini sama orang-orang Saduki, adik-adik. Karena orang-orang Saduki gak percaya akan adanya kebangkitan. Dan kenyataan bahwa apa yang diajarkan Petrus dan Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian ternyata diterima sama begitu banyak orang dan membuat para imam dan orang-orang Saduki menjadi begitu marah, adik-adik. Mereka gak suka, adik-adik ya. Bahkan kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa rangkaian peristiwa tersebut itu berpengaruh besar pada masyarakat pada saat itu, adik-adik. Dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sehingga jumlah orang yang percaya itu ditambahkan kira-kira mencapai 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, mungkin ada anak-anak juga di situ. Jumlah yang luar biasa besar untuk masyarakat pada saat itu, adik-adik ya. Nah, karena hari itu sudah hampir malam, para pengawal Bait Allah atas perintah para imam akhirnya menangkap Petrus dan Yohanes lalu memasukkan mereka ke dalam penjara untuk apa, adik-adik? Untuk diadili besok pagi. Dan singkat cerita, keesokan paginya Mahkamah Agama, adik-adik, berkumpul untuk mengadakan sidang di Yerusalem. Persidangan ini merupakan persidangan yang tertinggi, adik-adik, bagi orang-orang Yahudi dan terdiri dari pemimpin-pemimpin Yahudi dan para imam tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Nah, adik-adik, pada saat itu imam besar yang bertugas adalah orang yang bernama Kayafas. Dan ia juga merupakan pimpinan Mahkamah Agama pada saat itu. Ayah mertuanya adalah Hanas. Nah, dia adalah seorang imam besar, mantan imam besar. Dan sekarang menjadi semacam seorang pejabat senior, adik-adik ya. Nah, Petrus dan Yohanes dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, ke hadapan orang-orang besar itu ya, adik-adik ya. Dan dituntut untuk mengatakan, dengan kuasa siapa kalian berani melakukan mujizat dan mengajar tentang nama Yesus? Nama yang selama ini begitu mereka benci, adik-adik ya.
dibenci oleh para imam-imam itu. Dengan kuasa siapa dan siapa yang mengizinkan kalian bercerita tentang Tuhan Yesus itu, katanya gitu ya. Lalu dengan penuh kuasa Roh Kudus, Petrus menjawab adik-adik bahwa orang yang lumpuh itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, bukan dari kuasa Petrus ataupun Yohanes. Mereka mengatakan demikian. Sementara orang yang lumpuh itu, yang disembuhkan itu juga ada di situ adik-adik ya, bersama-sama mereka menjadi bukti yang gak bisa dibantah oleh para imam itu adik-adik. Petrus lalu beralih dari membela dirinya adik-adik ya, dia memulai memberitakan Injil. Dia mengutip, Petrus mengutip dari Mazmur 113 ayat 22 dengan mengatakan bahwa Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi yang oleh Allah dijadikan menjadi batu penjuru adik-adik ya. Batu penjuru itu adalah batu yang paling penting di dalam satu bangunan. Lalu Petrus melanjutkan adik-adik, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus ya adik-adik ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jawaban seperti itu ya adik-adik ya. Jawaban yang diberikan Petrus itu membuat para imam dan orang-orang yang ada di situ tercengang. Tercengang itu kaget adik-adik ya. Mereka gak berpikir bahwa orang biasa yang berpendidikan rendah, mungkin malah tidak berpendidikan sama sekali seperti Petrus, bisa memberikan jawaban yang semacam itu. Mereka bahkan juga gak bisa membantah. Mereka gak bisa mematahkan bahwa mujizat yang dilakukan Petrus dan Yohanes itu, gak bisa mengatakan bahwa mujizat itu bohong adik-adik. Karena buktinya berdiri di situ. Orang yang lumpuh itu menjadi saksi dan berdiri di situ di sebelah mereka adik-adik. Nah, di tengah kebingungan para imam dan para ahli-ahli Taurat itu adik-adik ya, akhirnya mereka meminta Petrus dan Yohanes untuk keluar dulu dari ruang sidang supaya mereka bisa berdiskusi apa nih yang harus mereka lakukan kepada Petrus dan Yohanes. Soalnya mereka bingung, mereka gak tahu apa yang harus dilakukan. Oke, akhirnya Petrus dan Yohanes disuruh keluar, lalu mereka berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi, sekalipun Petrus dan Yohanes tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum sama sekali, mereka mulai memperoleh popularitas adik-adik ya, popularitas mereka mulai terkenal, mereka mulai dikenal dan banyak orang yang ikut kepada mereka. Dan kejadian seperti itu sangat membahayakan posisi para imam adik-adik. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes mengajarkan hal yang sama sekali bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan penganut agama Yahudi pada saat itu adik-adik. Nah, mahkamah agama akhirnya memutuskan nih bahwa satu-satunya tindakan yang mungkin dilakukan untuk menghentikan Petrus dan Yohanes adalah dengan mengancam mereka. Mereka berharap kalau Petrus dan Yohanes ini diancam, mereka akan takut dan berhenti memberitakan tentang nama Yesus. Nah, akhirnya diancamlah Petrus dan Yohanes agar mereka berhenti untuk mengajarkan tentang nama Yesus adik-adik. Tapi ketika Petrus dan Yohanes dipanggil kembali menghadap kepada para imam, mereka, si para imam itu, gak berani menjatuhkan hukuman pada Petrus dan Yohanes karena mereka memang terbukti tidak bersalah adik-adik. Tetapi Petrus dan Yohanes diancam dan diperintahkan untuk tidak boleh lagi memberitakan tentang nama Yesus. Mereka tidak boleh lagi bernubuat, tidak boleh lagi melakukan mujizat dan menceritakan tentang nama Yesus. Adik-adik, tetapi Petrus dan Yohanes dengan berani menjawab kepada para imam dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang ada di sana, mereka menjawab bahwa apabila mereka diminta untuk memilih antara taat kepada para imam, kepada orang-orang itu, atau taat kepada Allah, mereka akan memilih lebih taat kepada Allah, adik-adik ya. Dan dengan tetap memberitakan tentang nama Yesus. Nah, dengan berani mereka menjawab seperti itu dengan tegas ya adik-adik ya. Adik-adik, di sini kita bisa lihat bahwa Petrus dan Yohanes ada di dalam situasi yang sebetulnya cukup berbahaya adik-adik ya. Sidang mahkamah agama mengancam mereka untuk tidak lagi berbicara dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Kita sendiri tahu ya adik-adik ya, apa yang bisa dilakukan oleh para imam dan mahkamah agama itu kepada mereka, kepada Petrus dan Yohanes. Soalnya sama seperti yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus, mereka cukup punya kuasa adik-adik untuk membuat seseorang yang gak bersalah
dihukum mati atas kesalahan yang sebetulnya cuma dikarang-karang oleh mereka, adik-adik ya. Kita lihat sendiri apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Allah menggunakan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, kita kembali ke sini. Kita tahu bahwa imam-imam besar dan orang-orang yang berada di atas itu cukup punya kuasa untuk menghasut orang-orang supaya Petrus dan Yohanes nanti ujungnya celaka. Tapi Petrus dan Yohanes dengan tegas mengatakan, kami akan lebih taat kepada Allah, kepada Tuhan ya adik-adik ya. Hal ini tentu bisa mendatangkan konsekuensi atau akibat yang fatal adik-adik bagi Petrus dan Yohanes. Tetapi mereka siap untuk menanggung setiap akibat yang terjadi. Nah, ternyata melalui keberanian itu, melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes kepada semua orang itu, Alkitab mencatat adik-adik ya, terjadi penuaian jiwa-jiwa yang baru. Sehingga orang-orang yang percaya saat itu semakin bertambah dan semakin bertambah setiap harinya. Nah adik-adik, semakin banyak orang yang mengenal Yesus, semakin banyak orang yang menerima anugerah keselamatan dari karya keselamatan Tuhan Yesus. Nah dari cerita ini adik-adik ya, kita bisa belajar bahwa untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus itu seringkali kita harus membayar sesuatu adik-adik ya, membayar harga atau melakukan sebuah pengorbanan. Mungkin kita bakal ditolak, mungkin kita juga harus diejek, kadang-kadang kita harus merasa malu ya adik-adik ya. Tetapi Petrus dan Yohanes sudah memberikan kita sebuah contoh keteladanan. Kenapa kita perlu mengikuti teladan Petrus dan Yohanes adik-adik? Mereka yang tidak takut untuk memberitakan Injil, kenapa kita harus perlu mengikuti mereka? Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah memerintahkan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk menjadi saksi bagi Dia. Nah, sehingga kita bisa menjangkau teman-teman kita atau keluarga kita yang belum percaya dan belum mendengar tentang Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh menerima juga anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia di dalam setiap usaha kita untuk menjadi saksi bagi Dia, kita tidak akan pernah sendirian. Karena Tuhan Yesus berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sampai kapanpun adik-adik ya. Nah adik-adik, cerita kita sampai di sini. Kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Matius 28 ayat 19. Yuk kita baca ya adik-adik ya. Adik-adik boleh buka dulu Matius 28 ayat 19. Kalau adik-adik udah buka ayatnya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita ulangi ya adik-adik ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kita sampai di sini aja adik-adik. Kita tutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk satu firman-Mu yang telah dibagikan. Tolong kiranya ya Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi berkat dan berbicara di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaktian hari ini. Kiranya biar Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, Tuhan yang menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan di tengah pandemi ini ya Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu boleh kembali beribadah minggu depan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, aduh luar biasa ya cerita tadi ya firman Tuhan ya. Gimana murid-murid berani bersaksi ya. Adik-adik mau seperti mereka ya, jari murid Tuhan Yesus. Kita berjanji, bertekad jadi murid Tuhan Yesus yang baik, yang semangat dan mengasihi Tuhan ya. Kita Tuhan Yesus akan berjanji ya. Semangat adik-adik. Berdiri adik-adik. Tuhan Yesus aku berjanji jadi gurimu yang setia.
pintu doa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, salam susah akan mundur. Ya adik-adik, ada doa berkat ya bagi kami, bagi kita semua ya. Adik-adik, terima berkat dari doa berkat dari hamba Tuhan, Kak Into. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Ya adik-adik, kita nyanyi lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Engkau iblis, aku menolak. Firman Tuhan, aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Happy birthday to you, oh happy birthday to you. May you feel Jesus near every day of the year. Oh happy birthday to you, a soul caught a birthday to you. To the best news you've ever had. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Happy, happy birthday. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you.